Saya Siti Maisaro sebagai narator. Saya Reza sebagai ibu muslimah. Saya Sasi sebagai Pak Hafren dan adiknya Minta. Saya Nila Fenty sebagai sahabat. Saya Jenita sebagai kulit dua, Harun dan nelayan. Saya Mutia Ramadhania sebagai kulit ketiga dan Akio. Saya Nuryani, saya sebagai Ika. Saya Tujiani sebagai Mahar. Saya Sabrina sebagai Kucai. Saya Disinta Marani sebagai Borek dan adiknya Lintang. Saya Nugra sebagai Lintang. Belitung adalah salah satu pulau terkaya di Indonesia. Oleh karena itu, Belitung dijadikan sasaran oleh bangsa asing untuk diambil kekayaan alamnya, yaitu berupa timah. Setelah negeri ini merdeka pun, rakyat Belitung belum bisa menikmati kekayaan alamnya sendiri. Dan pada saat itu, rakyat memiliki keyakinan, sekali kuli akan tetap jadi kuli. Tetapi di sela-sela itu muncullah benih-benih yang akan mengubah kehidupan rakyat Belitung Kampung Batu. Inilah dia. Inilah awal pertemuan Bu Muslimah dan Lintang. Siapa nama kamu, Nak? Nama aku Lintang dari Tanjung Lupa. Aku anak sekolah. Sedih. Ayahku tak bisa mengantarnya karena harus pergi ke laut. Sekarang kamu duduk di situ ya. Insyaallah kamu jangan berhenti. Setelah begitu banyak rintangan yang dihadapi untuk membuka kembali sekolah dasar Muhammadiyah di Belitung Kampung Gantung, pada akhirnya sekolah itu dapat dibuka dengan penuh sukacita. Rakyat miskin pun bisa berharap anak-anaknya dapat sekolah dan dapat mencapai cita-cita mereka. Inilah anak pelangi.
kumpulan. Namun tiba-tiba peristiwa mengejutkan terjadi. Sudah 5 hari Bu Muslimah tidak mengajar masuk di kelas. Ia masih berpabuk atas meninggalnya Pak Harkan. Anak pelangi pun sementara menjadi kuli bantu.